5G dalam arti bolak-balik. Ini merupakan upaya daripada pencegahan COVID-19 dan juga penerapan dari PKPU 13 ya, atas memperhatikan keselamatan daripada penerbangan. Sebelah sini, ini spesial, merupakan unit khusus 37,3 derajat Celcius. Ini ada simulasi hari setelah ini mencoblos, tujuannya sebenarnya untuk bisa apa? Bisa langsung menuju ke simulasi yang kita selenggarakan KPPS 6 untuk memasukkan November ini sebenarnya serentak surat suara yang telah dicoblos dan ya, menuju ke KPPS 7 untuk melepas sarung tangan yang sudah dipakai. Simulasi ini saat ini tidak seperti yang sudah ada mencelupkan ya, sekarang diteteskan di salah satu jari antara pemilihan sebelumnya dengan pemilihan kemudian setelah keluar sehingga tetap kami mencuci tangan kembali seperti semula dari masuk yang pertama, cuci tangan keluar mencuci tangan kembali atau memberikan bimbingan teknis langsung kepada penyelenggara kami bagaimana pelaksanaan pemilihan nanti proses pemungutan dan penghitungan suara tahun 2020 ini dengan mematuhi protokol kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua juga kaitannya sama aplikasi Sirekap. Karena tahun 2020 ini baru pertama kali penggunaan aplikasi Sirekap itu. Yang kedua, kami karena di sini juga mengundang pemilih asli atau pemilih dari masyarakat, warga ya. Harapannya kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa datang ke TPS ini aman. Aman, karena di sini sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi kami pastikan bahwa penyelenggara, pemilih ini dalam kondisi tetap aman, sehat, tanpa adanya penyebaran COVID-19. Iya, kalau di TPS sendiri, surpres untuk penerapan protokol apa saja? Kami dari KPU Kabupaten Blitar sudah menyiapkan logistik yang sesuai dengan protokol kesehatan, baik alat kesehatan maupun peralatan yang lain, seperti tempat cuci tangan, sarung tangan plastik, masker, face shield, dan juga hand sanitizer. Dan juga di sini kami mematuhi protokol kesehatan, baik bagi penyelenggara kami maupun bagi pemilih kami. Oke, kalau misalkan ada calon pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 itu seperti ya, apa, Bu? KPU menyediakan bilik khusus ya di masing-masing TPS, jadi mereka yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, ini kami pastikan untuk tidak memasuki ruang TPS dan bisa memberikan suaranya di TPS khusus yang ada di luar TPS. Begitu juga di TPS kami menyediakan satu pakaian hazmat bagi penyelenggara kami, yaitu KPPS kami, nanti apabila ada pemilih kita yang datang ke TPS dalam kondisi suhu tubuhnya tinggi atau ada kasus misalnya pingsan. Nah, ini kami menolong, memberikan pertolongan pertama dengan menggunakan pakaian hazmat untuk pertolongan pertama. Baik, bisa kita saksikan ini adalah supaya tidak nanti bolak-balik. Juga untuk tetap menjaga kebersihan, karena ini